Ngawal siapa ya? Aduh. Ngawal mantan ya? Calon mantan. Aduh. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Aduh. Ngawal siapa nih sebenarnya? Ngawal siapa ya? Aduh. Ngawal mantan ya? Calon mantan. Aduh. Aduh. Halo guys, gue Rizky Bilar. Gue calon suami Lestiani. Iya. Yeah. Masih dengan Lesti dan Bilar yang sekarang ada di kota Medan. Kemesraan, kebersamaan, kekutan mereka berdua di malam hari ini yang begitu so sweet, romantis. Apalagi makan malam mereka guys yang super mesra, diawali dari cidukan manja oleh Putra Siregar pada kekasih Rizky Billar yakni Lestiani. Dan saat mereka makan malam begitu romantis, namun selesai acara tersebut rupanya Lesti dan Billar langsung belah duren. Mereka langsung makan duren Medan guys. Lihatlah kebersamaan Lesti dan Billar saat mereka menikmati bersantap di malam hari ini dengan durian Medan yang begitu menggoda. Nampak kebahagiaan yang begitu nyata di wajah mereka berdua, yakni di wajah Rizky Billar maupun Lesti yang begitu bahagia bisa menikmati menjelang bulan madu mereka berdua. Ya, rupanya pra lamaran mereka sudah begitu so sweet banget, bikin kita traveling kemana-mana saking senengnya akan kebersamaan Lesti dan Billar yang terungkap di Medan malam hari ini guys. Ambil ya, enak banget. Enak dong, kalau Medan gak makan durian. Wah, coba ini box, dedek dong, makan juga. Enak gak? Hehehe, cia, makan durian guys. Nampak wajah Billar berseri-seri. Begitupun dengan si Dedek Lesti yang begitu bahagia ikut bersama calon suaminya bekerja di hari ini di Medan menemani kekasihnya bersama sahabat-sahabatnya. Nampak mereka begitu menikmati senyum tersimpul di wajah Rizky Billar. Begitupun di wajah Lesti, seakan dunia memang milik mereka berdua. Duriannya tentunya enak-enak, bikin kita semuanya pingin guys melihat mereka berdua, couple cute kita yang begitu so sweet, begitu romantis. Ya, dari rujakan, makan mie, makan bakso, ya, makan malam bersama, dan juga akhirnya mereka malam hari ini makan durian bareng-bareng. Tentu kebersamaan itu membuat kita semua pada bahagia, pada bangga akan kebersamaan Lesti dan Billar yang sampai detik ini dan akan berakhir di pelaminan. Memang takdir ilahi tak ada yang nyana dan menyangka bahwa diawali dengan pertemuan tak sengaja di Toso akhirnya bisa melahirkan benih-benih cinta di antara mereka berdua. Karena memang itulah settingan yang maha kuasa, tak ada yang bisa menolaknya, tak ada yang bisa menepisnya. Tetapi kenyataan di hari ini menjadi bukti bahwa tak ada yang bisa menggerakkan hati kecuali yang maha kuasa, yang maha halik, yang tentunya juga menumbuhkan rasa dan benih cinta di antara Lesti dan Billar hingga mereka di hari Minggu ini, di malam ini mereka menikmati bekerja dan berlibur di Medan. Tentu seru sekali kebersamaan, kemesraan, keromantisan Lesti dan Billar yang membuat kita selalu penasaran hingga jam kunti ini mengikuti perjalanan dan kisah cinta mereka di Medan. Makanya bagi kalian yang masih penasaran dan ingin kabar keberlanjutan di malam hari ini, jangan lupa untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar hari demi hari, saat demi saat, untuk memanjakan kita bersama tentunya
menjelang lamaran, menjelang hari yang akan membahagiakan, dan juga tentunya menjelang nikahan mereka berdua. Jangan ragu dan sungkan untuk langsung stay tune di channel kita ini, caranya cukup mudah. Dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita mengenai Lesti dan Bilar tentunya. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.